Alhamdulillah, syukur, nikmat. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya dapat jumpa depan mata dengan bos dalam saham. Baru kali kedua saya dapat jumpa. Hari ini excited di depan Last Coffee. Yeah. So, bos, macam mana sambutan Last Coffee? Dengarnya ramai yang dah mula jadi suka dah dengan kopi ni. So, alhamdulillah, Last Coffee memang best lah. InsyaAllah, you all cuba rasa boleh fight lah. Wah. Awak kena rasa sekejap lagi. Saya memang tak sabar nak rasa. Macam kalau orang yang belum pernah datang ke Last Coffee, kalau bos ni nak recommend yang mana? Yang apa dia? Saya mulai hari ni, saya fan TRW. Bos, recommend yang mana? Apa kita ada Scottish Creamy Latte. Kita ada Milano Creamy Latte dengan satu lagi Espanya. Ada tiga top sales, kena cuba. Tapi kalau orang tengok sekarang, trend kedai-kedai kopi ni banyak kan, bos, kan? Macam-macam. Tapi apa istimewanya Last Coffee? Pertama, kopi kita memang tak rasa pahit. Maksudnya, semua orang boleh minum sebab ada setengah-setengah kopi tu bila minum pening, bila minum perut sakit. InsyaAllah semua orang boleh. Sebab kita combinekan antara Robusta dengan Arabica supaya keasidan tu tak terlalu tinggi. Tapi bila bercakap tentang pasukan Kelantan dan Johor, JDT, macam tuan sendiri adat jati Johor. Kat sini macam mana? Dia dua-dua support ke macam ada dia ada rasa macam tu tak? Okay, bagi anak jati Johor lah. Soalan kau ni memang soalan cukup emas. Soalan gila. Okey, dia macam gini lah. Saya masih orang Johor, anak jati Johor, lahir di Johor. Sebagai pemilik kelab, tidak ada satu pemilik kelab pun yang nakkan pasukan dia kalah. Jadi saya kena rasional kat situ sebab saya adalah pemilik Kelantan FC, saya nakkan tim Kelantan FC menang selaku sebagai seorang pemilik. Tapi kejohorian anak jati Johor tetap sama. Tak boleh diubah, eh? Tetap sama. Kalau IC tu 01, tak 01. Cuma saya melihat kita hari ini kena berpijak kepada professionalism, perswastaan. Manchester United tak ada pun player, tak ada pun owner Manchester. Kita tengok Liverpool, Arsenal, semua this is business. Football hari ini business. Jadi kalau kita cerita pasal anak jati, saya rasa kita agak ketinggalan. Kita kena lebih ke depan. Dan saya harap hari ini pun nampak ramai fan JDT, ramai fan Kelantan. Kita terbuka, kita meraihkan bola sebagai satu hiburan yang mengembirakan, yang menyatukan semua bangsa. Dan kita juga dapat tengok dalam followers kita, mereka beranggapan selain TMJ yang dah bawa JDT memang cemerlang, Bos Zam adalah orang yang akan mengikut rentak daripada TMJ. Ada tak macam Bos Zam dengan TMJ berkomunikasi tentang cara kebaikan untuk bola sepak naikkan lagi? Terus terang, memang 5 hari selepas saya take over bola Kelantan, memang TMJ ada panggil. Tapi lepas tu saya banyak berkomunikasi dengan orang kanan dia lah. Tapi personally, apa yang saya buat untuk Kelantan adalah lebih kepada corak saya sendiri. Kita mengolahkan cara kita sendiri, tidak meniru mana-mana pasukan. Yang saya kagum dengan Bozam banyak educate fans TRW sendiri. Dulu masa awalnya tentang kalau nak support kita, belilah jersey, dan jersey terjual dengan banyak. Yang terbaru tentang harga tiket, Bozam pun cakap kalau nak support, belilah yang ada rate dia tinggi kan, bukan minta RM10 kan. Apa lagi yang Bozam rasa tentang education yang perlu untuk fans? Education mengambil masa. Dia kadang-kadang yang senior kena pesan kepada yang muda. Faham. Yang berpengalaman kena pesan kepada yang baru nak berpengalaman. Jadi saya sendiri banyak jumpa Prof Nasir, orang-orang lama dalam bola. Saya tanya tentang masalah, cara bagaimana untuk maju dalam bola sepak. Maksudnya saya rendahkan ego saya untuk belajar dengan orang-orang yang dewasa. Saya belajar, saya melihat apa yang perlu dibaiki untuk Kelantan FC. Jadi pada saya, macam saya beritahu tadi lah, kita pemain nakkan pemain bintang, stadium yang baik. Pada saya, fan Kelantan sangat open. Dia sangat sangat profesional dan mereka sanggup beli tiket pada harga yang mahal pun. Mereka kata, bos, tak apa bos, yang penting main bagus. Wow. Jadi bila saya nampak macam ini statement macam Harimau Melaya. Saya nak buka, saya sebenarnya banyak bila saya dah main dalam dunia bola ni. Terus terang saya kata, saya bukan nak puji Harimau Melaya. You punya statement adalah sangat profesional. Ujung dia, you nakkan positif. Walaupun benda tu negatif, you buat benda tu macam mana aku nak jadikan benda positif. Sebab tu saya tak terkejut Harimau Melaya ada follower sampai 2 juta orang. Sebab you punya pengurusan adalah sangat positif. You nakkan industri bola ni maju ke depan. Industri bola ni jangan bergaduh sama sendiri. Gurau-gurau, kacau-kacau sikit tu biasalah. Tapi secara umumnya, you punya ayat tu nak menyatukan orang. Ini yang saya nampak Harimau Melaya. Sebab apa, bila kes contohnya saya dengan PSPS Riau, yang mana untuk kes PS Riau, mereka plan untuk membuatkan nama saya buruk apa semua supaya saya menjual balik semula kelab tu pada harga yang murah. Ini matlamat dia orang selepas pemecatan saya punya mantan GM. Betul. Jadi
apa yang saya nak beritahu, industri bola sepak ni dia satu benda yang menyeronokkan. Tapi ada juga unsur-unsur mafia kat situ. Betul. Jadi apa yang saya nak, jadi selama dah 3 tahun saya dalam dunia bola sepak ni, saya nampak ada hitam dan putih. Tapi yang pada saya nampak Harimau Melaya sangat positif untuk menjadikan bola sepak sebagai satu wadah perhimpunan semua masyarakat untuk berfikiran positif. Bola adalah hiburan yang menyeronokkan, bukannya malapetaka. Dan menyatukan, bos, ya? Yes. Alam-alam bos dah sebut tu, apa update terkini tentang PSPS Riau, bos? Okay. Keputusan, bos? So, untuk PSPS Riau, terus terang saya beritahu, kita ada menerima 3 orang pembida yang nak mengambil alih pasukan PSPS Riau. Tentunya adalah daripada fan daripada PSPS Riau sendiri yang menyatakan suruh saya menjual semula kepada Riau. Tapi selepas saya nak menjual semula kepada fan Riau ni, mereka tak nak pula sebab dia kata mahal. Saya kata saya tak ada ambil untung apa semua. Saya cuma jual balik pada harga kos. Tapi maksudnya mereka nakkan tim PSPS Riau ni pada harga yang murah. Itulah cara sebahagian daripada mereka, yang mana saya terpaksa terus terang, yang mana adanya unsur-unsur perancangan untuk saya memburukkan nama saya, memburukkan imej saya. Yang mana tujuannya adalah untuk memastikan harga saham tu saya jual semula pada harga yang rendah. Sebenarnya saya tak nak cerita ni secara umum, cuma apabila ada tomahan, negatif, fitnah, saya rasa saya tak nak cakap. Tapi bila benda tu dah tersebar apa semua, dia menyebabkan imej saya sebagai pemilik kelab juga sebenarnya. Jadi perkara ni saya tegaskan kat sini, ada unsur-unsur mafia yang sebenarnya nak menyebabkan saya jual semula PSPS Riau. Kami yang dengar ni pun rasa terkejut juga sebab apa yang bos dah buat kat sini, kita nampak hasil positif tapi mereka tak dapat terima benda tu kat sana mungkin, kan? Okay bos, soalan terakhir lah. Yeah. Sebab tak nak kacau bos, ramai yang tunggu ni, kan? Ada ke bunga-bunga ataupun shortlist untuk ketua jurulatih season depan? Okay, dah ada bunga-bunga dah ada. Kita dah ada semalam tadi pun pukul 10 malam ada tetamu seorang coach daripada Selatan Tanah Air datang rumah saya jumpa. Dia adalah coach yang agak berpengalaman juga, tegas, disiplin. Dan saya tanya, kalau saya ambil abang, ada Tuan Haji lah sekarang. Okay. Tuan Haji, apa yang Tuan Haji nak? Okay, saya akan buat tim ni fitness pemain bagus. Sebab dia kata paling penting fitness bagus. Kalau fitness bagus, macam mana pemain akan bagus. So, ada juga pemain import coach daripada daripada luar negara, ada 2 orang. So, total ada 3-4 orang yang kita tengah kena pasti. Tapi macam saya beritahu kepada semua fan-fan apa semua follower Harimau Melaya, kita menilai daripada 2 aspek. Pertama, apa yang dia nak sumbangkan. 2, daripada segi kos, yang mana kita bukanlah sebuah kelab yang kaya. Kita lebih kepada kita nak try to manage cost lah. Wow, so ni ada pendedahan istimewa lah ni. So orang dah boleh mula berteka-teki, bos, eh? Dah boleh lah. Jangan last kali aku ambil lesen, lepas tu aku jadi coach dah. Okay, prediction malam ni, bos. Prediction pada saya nak seri cukup. Seri cukup? Seri cukup. Pada saya seri tu dah kira macam, wah, macam menang lah. Dah, yelah, kau bayangkan. Betul. Tim aku lokal. Tim JDT bukan calang-calang, babe. Pada aku dapat seri cukup lah. Tapi dengan sorakan, mula-mula daripada saya, sesuatu kejayaan akan berlaku dengan usaha dan juga doa. Mungkin ada di kalangan doa-doa yang terkabul ke kat sini, kan? Tiba-tiba doakan kejayaan. Mungkin sesuatu yang berlaku yang positif pada Kelantan FC, mudah-mudahan. Amin.